Nah, ini kali ya teman-teman, camilan-camilan kayak gini. Ini kayak keripik, apa ini? Keripik pisang, keripik pisang. Hello, hello teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Welcome to Tesco. Mudah-mudahan kalian denger aku. Welcome to Tesco, mau belanja nih teman-teman. Pertama-tama aku mau langsung aja, karena kita berada di gift ya. Ini hadiah-hadiah. Aku mau beli gift wrap alias untuk pembungkus hadiah karena mau ada yang ulang tahun. Kalau satu, 1 pound 50. Kalau dua, 2 pound. Jadi beli dua. Oke, selalu butuh lah ya. Nah, aku tadi habis mani-pedi, you know. Terus tadi habis ngopi sama temen aku, tapi nggak ngevlog-ngevlog ya, cuman kayak me time. Hujan sekarang itu di luar. Anyway, aku pikir you know what, mampir dulu ke Tesco karena aku tuh butuh belanja. Sekalian aku ajak kalian ya. Karena kalau kalian tahu vlogger yang di Liverpool ya, di sini di UK, udah Satria Ponde, kalian suka adalah yang bilang ke aku, "Ayo Teh, collab sama Uda Satria," gitu. Nah, anyway, jadi ceritanya si Uda ini mau pergi menjenguk teman kita yang berada di sebentar ke sini aja. Yang berada di Kent, teman-teman kita, teman Indonesia yang bekerja di farm. Waktu itu ada masalah, pokoknya kayak gitulah. Dan si Uda ini mau menjenguk ke sana. Kalau aku nggak sibuk weekend ini, mungkin aku ikut. Tapi ya karena aku sibuk, jadi nggak bisa. Nah, si Uda kemarin bilang, kalau mau titip buah tangan siapa aja gitu ya di Instagram, boleh banget. Jadi aku bilang, ya udah aku mau titip, ya berbagi aja gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku mau belanja untuk titipan itu, buah tangan itu. Kalian mau ikut ya sama aku, apa aja yang aku mau pilih aku juga nggak tahu, jadi sambil lihat-lihat aja apa yang pantas lah kira-kira ya. Tapi sebelum itu nih, aku masih di atas, ini bukan di makanan, aku juga butuh blue tack. Ini 1 pound aja untuk tumpal tempel teman-teman. Terus aku butuh kayak banner, mana ya banner di sini, bentar. Banners, oh yes, ini dia, bangsa perulang tahunan kayak gini, purang piring. Mana ya? Banners, ini di sini. Happy birthday gitu teman-teman. Ini harganya 1 pound 25, tapi kalau beli 5, 4 pound, jadi kurang dari 1 pound ya, beli 5. Ini apa? Happy birthday juga ya. Tapi kalau ini banting. Dibanting ini mah. Bunting tuh. Dibunting teman-teman. Bunting itu bukannya hamil. Ya kan? Hamil ada bahasanya bunting ya. Ada-ada aja. Oke. Ini si bunting satu. Ini satu. Coba aku bisa ngambil 5 macam nggak buat 4 tahun. Yang ini satu. 4 meter. Nih 3 berarti ya. 3. Oh iya, napkin. Napkinnya butuh. Napkin ini gitu. Atau ini kali. Ini cute ya. 20 biji, ini 2 aja kali. Jadi udah kan tuh semua. Ini 2, banners 2. Sama, enggak. Banting, yang dibanting tadi. Nih. Udah. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Nih 5 ini jadi 4 pound. Ulala. Keren ini kartu. Husband, here is your annual reminder of what an amazing wife you have. Ini harus di-remind suami-suami, teman-teman. Tuh, udah. Terus mama juga ulang tahun. Tapi kalau mama mungkin nyari kartunya sama-sama sama Mas Dan, biasanya berdua kayak gitu. Tapi kadang Mas Dan, "I trust you, kamu pilihannya bagus," gitu. Ini keren banget amplopnya, aku suka. Mas Dan suka kali ini. "Buat mommy, wonderful mom on your birthday." Entah, aku suka amplopnya. Ya udah aku beli ini aja. Kalau misalnya kata Mas Dan enggak, ya udah itu buat
anak-anak aja ke aku. Let's see dulu ini dalamnya. It's your birthday, Mom. The perfect time for a loving reminder of how much you mean and loving wish for everything that makes you happy. Yeah, I think perfect. I love this. Alright. Teman-teman, aku kucle-mucle ya. Gak apa-apa lah. Aku emang agak capek seharian dari tadi keluar, masuk. Nih, sekarang kita langsung ke bawah sana. Kita beli makanan. Seledri, teman-teman nih. Sampai tanggal 6 November, it's okay. Terus juga ini bawang daun alias daun bawang. Satu aja cukup. Ini cuman 50 pi. Yang ini 52 pi ya. Marurah, teman-teman. It's okay. Tuh. Ya. Ini lihat buruk apa-apa ini. Busuk. Pantesan tadi ke tangan aku. Ini aku ganti sama yang organik, teman-teman. Cuma 90 pi kok. Nggak terlalu mahal. Aku mau ngambil bawang. Bawang ini nih, shallot. Jadi bawang kecil kayak gini. 1 pound 30 aja. Per kilonya 3 pound 25. Oke. Kita ambil ini. Mungkin beli minyak ya. Buat gurang goreng. Minyak. Aku tuh butuh ini deh. Kacang. 1 pound 35. Ini 500 gram. Oke. Okay. Nah, ini kali ya teman-teman camilan-camilan kayak gini. Nih. Ini 1 pound aja. Ini kayak keripik apa ini? Keripik pisang. Oke. Okay. Terus coba lihat kalau ada Indomie enggak di sini. Biasa suka ada Indomie. Mana ya? Enggak ada Indomie apa di sini nih. Ini world food, teman-teman ya. Jadi ada Japanese, ada apa. Biarpun nggak banyak, tapi cukup lah. Oh, ini dia kerupuk juga. Ya, nggak ada yang kerupuk ini, habis. Padahal enak. Nih, aku ambil ini aja deh, kerupuk ini. Ini kerupuk biasa. 1 pound. Sekarang naik, lihat. Biasanya 1 pound, sekarang 1 pound 5 pence. Ini juga enak nih. Nih kayak gini, aku ambil ini juga deh yang sweet chili. Ini buat camilan-camilan aja teman-teman, ya mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Oke, nah ini yang buat oleh-oleh nih, yang buat buah tangan. Karena katanya si Uda udah kayak bawa beras sama sambal-sambal saus gitu. Nah aku ini cumulan camilan ya teman-teman, kayak gitu, minyak, apalagi ya. Nggak ada Indomie, teman-teman. Oh, si Andre kemarin nanyain, Mami, aku kangen samyang deh. Tapi samyangnya nggak ada yang dibungkus biasa. Nggak apa-apalah ini. Ini samyang harganya 1 pound ya. 1 pound 25, teman-teman. Nih, samyang harganya 1 pound 25. Apa ambil juga buat oleh-oleh ya? Nih, ambil buat oleh-oleh. Ini buat kita. Buat kita 3 aja, buat aku, Maxi sama Andre. Timmy enggak. Terus buat oleh-oleh, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah gitu aja nih. 6, jadi 1 dus. Kot murag. Satu lagi ini. Ini buat kita. Buat kita di sini nih. Ini buat oleh-oleh ke sana. Oke, satu bus gitu kayak gitu ya. Satu box kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Lalu buskuat biskuit ya. Nih. Bentar, ini kesukaan aku sih biskuit ini. Bourbon. Bourbon tuh enak banget. Nih. Bourbon satu sama custard cream. Nih, custard cream juga enak ini sama teh. Custard cream satu. Apalagi teman-teman, yang mana nih? Oh wow, ini coklat-coklat teman-teman buat Natalan udah siap. Ya maksudnya buat apa aja, cuman ya karena Natalan ini lihat.
Jadi banyak yang promo juga. Kita ambil coklat ya, teman-teman. Kemarin yang aku beli itu, aku sih suka ini. Kita ambil satu ini ya, buat pada nyemil. Nah, terus apa lagi, teman-teman? Ini deh. Ini shortbread ya. Shortbread itu enak buat kayak biskuit gitu. Apa? Oh, yang mana ya? Yang ini. Yang ini, biskuit selection nih. Ini bagus ya. Yang ini aja lah, lebih pantas. Ini. Nih, teman-teman, mari kita lihat seberapa banyak. Ini samyang. Kayak makanan asin ya. Ini cemilan-cemilan asin. Ini cemilan asin. Terus, ini manis-manis. Ini biskuit. Ini coklat. Ini biskuit. Nah, apakah cukup? Apa satu lagi, coklat ya? Coklat. Ini udah ada coklat. Udah deh. Nih, aku juga mau ngambil jus. Tapi nggak ada. Ah, itu oranye. Adanya apel aja. Kok nggak ada oranye sih? Adanya pineapple. Ini eksotik. Apa aku ambil eksotik aja ya? Nih. Ini apa, eksotik eksotik jus tuh. Ada macam-macam ini. Ya. Sama apel sama mango kali. Ini. Tuh, ini 1 pound aja, teman-teman, satunya. Inilah dia, teman-teman, oleh-olehnya ya buat saudara-saudara kita di Kent. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Aku tambahin keripik singkong sama indomie, beberapa indomie nih, karena aku masih banyak kan waktu itu beli 1 dus. So ya, mudah-mudahan bisa dinikmati. Did you ever